Ini dia bahan-bahan rendang, rendang ayam. Oke, bahan-bahannya bawang, bawang besar dua jenis. Bawang ini aku tak payah blend lah. Dan ada yang sudah aku blender ini, yaitu langkuas, serai, bawang putih, bawang besar. Itu yang sudah di blender. Dan ini rempah empat sekawan. Ini asam keping. Nah, ini daun limau purut. Ini dia rempah rendang. Ya, ini rempah rendang. Ini cili lilin, ini garam cukup rasa, santan kara, terisi. Oke, sepatutnya ada daun kunyit, aku tak ada nih ada daun kunyit. So itulah semuanya bahan-bahan untuk saya buat rendang ayam. Oke, jom kita buat. Oke, kita tumiskan rempah 3 sekawan dulu. Penyenangnya. Kita tumis bawang besar. Kita tumis bawang besar ni, bawang bombay dan bawang besar ni sampai layu. Sekarang masukkan bahan giling. Bahan yang sudah digiling habis tadi. Kita tumis sampai bahan ni naik minyak sikit lah. Masukkan cili giling tu, cili blender. Saya rasa gaul lah, pakai dia hangat. Dia nak pergi belajar dekat overseas.
gaul kan. Mesti gaul nanti takut hangus bawah aja. Ini rendang yang mudah nih. Rendang mudah tapi sedap. Gaul-gaul sampai dia keluar dia. Dan santan dia. Ini tak payahlah habiskan separuh kotak ni, cukup. Okey. Cukup tu. Sekarang kita masuk juga sekali keresik dia. Ini keresik dia. Santan keresik. Oi. Segaul ya. Nini. Yap, yap. Sekarang kita simpan sedikit gula. Perasa. Masukkan air setengah keping, asam jawa pun boleh, asam keping. Okay. Kita masukkan air. So, air dia saja. Nampaknya rendang kita ni dah masak ni. Air pun dah suruh. Ini dah masak lah ni. Okey, inilah rendang ayam kita. Rendang ayam. Sedap. Okey, ini dia rendang ayam yang kita siap. Siap untuk dibawa pergi ke rumah adik saya. Untuk dia makan. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen and subscribe Keliman Channel. Okey, selamat mencoba.